Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Dengan bangga, UKS SMP Negeri 5 Sidoarjo bersama Puskesmas Sidoarjo menyelenggarakan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Pengertian vaksinasi. Vaksinasi adalah pemberian vaksin kepada manusia. Adapun pengertian vaksin, yaitu sediaan biologis yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan adaptif terhadap penyakit infeksi tertentu. Vaksin bermanfaat untuk manusia untuk mencegah penyakit dan menjaga kondisi tubuh. Pemirsa, selanjutnya inilah pelaksanaan kegiatan vaksinasi COVID-19 di SMP Negeri 5 Sidoarjo. Pemirsa Uniai Uni for Education, perlu diketahui bahwa sebelum hari pelaksanaan vaksinasi COVID-19 oleh Puskesmas Sidoarjo, terlebih dahulu, area SMP Negeri 5 Sidoarjo mendapatkan penyemprotan disinfektan dari Dinas Kesehatan Sidoarjo. Pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum peserta didik mendapatkan vaksinasi COVID-19, mereka tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tidak berkerumun. Pemirsa, setelah peserta didik mencuci tangan dengan air yang mengalir dengan memakai sabun, mereka harus mengukur suhu tubuh mereka. Setelah itu, peserta didik menyerahkan fotokopi kartu keluarga kepada petugas dan mendapatkan kartu antrian untuk vaksinasi. Kemudian peserta didik bisa duduk menunggu panggilan untuk vaksinasi. Sebelum mendapatkan vaksinasi, peserta didik mendaftar kepada petugas puskesmas. Setelah dari registrasi, peserta didik mendapatkan screening kesehatan. Setelah mendapatkan screening kesehatan, peserta didik mendapatkan vaksinasi yang salah satunya dilakukan oleh Kepala Puskesmas Sidoarjo, yakni Ibu Dr. Hinu Mers. Setelah mendapatkan vaksinasi, peserta didik memasuki ruang isolasi. Setelah dari ruang isolasi selama 15 menit, peserta didik menuju ke petugas puskesmas untuk mendapatkan kartu vaksinasi. Pemirsa Uniai Uni for Education, vaksinasi COVID-19 merupakan salah satu cara untuk mencegah penyakit menular COVID-19. Pemirsa, selain itu, jagalah imun dengan makan makanan yang sehat dan bergizi, minum minuman yang sehat dan bergizi, jauhilah merokok, serta melaksanakan olahraga, serta cukup istirahat. Jaga iman dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah aman. Pemirsa Uniai Uni for Education, mari dukung Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.